ada di situ dan juga. Nah, ini baru vihara yayasan Citya Sasana Kepri kawan-kawan, atau vihara ya. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan. Nah oke kawan-kawan, di depan kita itulah komplek rumah-rumah orang Tionghoa. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kita sehat semuanya. Dan hari ini kita akan berkeliling mulai dari pelantar 2 sampai ke pemukiman warga Tionghoa. Dan di selang jalan kita nanti banyak pernak-pernik Imlek, Imlek tahun 2024. Oke kawan-kawan, kita langsung aja lanjut ya. Oke kawan-kawan, di sini udah ada lampion ya. Udah, ini masih sedikit, nanti di depan sana itu paling banyak lampion di sana. Dan di pelantar 2 ini kalau pagi hari ini sangat ramai kawan-kawan, karena ini salah satu jalur bongkar muat barang dari pelabuhan tadi, seperti yang kalian lihat tadi ya kawan-kawan. Dan jalan ini juga digunakan masyarakat kampung Bugis untuk ke Tanjung Pinang. Yuk kawan-kawan, kita lanjut lagi. Dan sekarang nih panas banget kawan-kawan, padahal baru jam 10 pagi ini. Dan di depan kita itu udah, mungkin di kamera udah kelihatan ya, banyak lampion tuh. Dan di sini banyak toko Cina, toko orang Tionghoa ya kawan-kawan ya. Dan ini salah satunya nih, jualan apa ini? Kayak asam manis gitu kawan-kawan.
Oke, kita tunggu mobil ini bergerak dulu kawan-kawan, karena jalan sini sempit dan untuk mobil ini hanya satu arah. Dan ini jalan ke pasar kawan, pasar KUD, tapi kita nggak ke arah sana ya. Sekarang ini kita udah di jalan pasar ikan ini kawan-kawan. Nah ini lampion sudah mulai banyak sini ya kawan-kawan. Dan ini kawasan ruko-ruko ini rata-rata orang Tionghoa semuanya. Oke kawan-kawan, ini kita udah di Jalan Gambir ini kawan-kawan. Dan di depan kita itu ada jalan lagi menuju ke pasar yang tadi, pasar KUD. Nah, sebelah kiri kita itu nanti. Dan di sini kalau pagi hari sangat ramai ya kawan-kawan, seperti yang kalian lihat ini. Ini jalan pasarnya kawan-kawan. Ini ada jual bermacam-macam ikan bilis kawan-kawan nih. Jadi kalian yang cari ikan bilis silakan aja turun ke sini kawan-kawan di Jalan Gambir. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Ke depan itu ada salah satu pemukiman untuk warga Tionghoa dan di sana banyak pernak-pernik Imlek tahun 2024 kawan-kawan. Kita lanjut. Thank you.
Dan di sini apa ini? Hotel Mutiara kawan-kawan. Cuman udah tutup ya. Enggak buka lagi dah. Oke kawan-kawan, kita dah dekat masuk ke wilayah atau pemukiman warga Tionghoa. Kita mau spill itu, kita mau lihatkan bagaimana suasana rumah atau warga Tionghoa di Imlek tahun 2024 ya kawan-kawan. Oh, ini bangunannya keren. Nah, oke kawan-kawan, di depan kita itulah komplek rumah-rumah orang Tionghoa. Dan di atasnya ini, sampai di ujung laut depan sana nanti itu, ada lampion seperti yang kalian lihat di atas itu, sampai ujung kawan-kawan. Dan di sini ada kayak vihara, tapi tempat orang ngopi-ngopi. Nah, cantik kawan-kawan. Tapi kalau malam dia tuh hidup kawan-kawan. Nah, ini baru vihara yayasan Citya Sasana Kepri kawan-kawan, atau vihara ya. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan. Jadi di sini tuh rata-rata orang Tionghoa ya kawan-kawan. Kalian lihatlah, jadi depan rumah ini banyak dupa. Ini ada rumah dijual kawan-kawan, sekalian kita bantu promosi. Bagi kalian yang minat, silakan hubungi nomor yang tertera tadi kawan-kawan. Dan di sini ada salah satu rumahnya dari papan, tapi tiangnya tetap beton kawan-kawan. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih, Pak. Wah, ini banyak sampah berserakan kawan-kawan. Biasanya memang kalau kita tinggal di tepi laut itu seperti ini, banyak sampah-sampah yang hanyut. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ke depan. Lumayan capek juga kawan-kawan, tapi kita hitung olahraga lah. Dan kita udah mau sampai ujung dari komplek rumah orang Tionghoa kawan-kawan. Kita lanjut aja sampai ke depan. Isi Pak. Oke kawan-kawan, kita udah sampai di ujung dari komplek rumah orang Tionghoa. Dan kalian lihat di depan ini ada salah satu
bangunan yang ada pas di tengah-tengah air tanpa jembatan menuju ke sini ini digunakan untuk dragon boat biasanya. Dan itu juga ada rumah ya, nih tanpa ada jalan dari sini ya. Jadi kalau kita tinggal seperti itu, kita harus punya sampan minimal. Oke kawan-kawan ya, video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.